Dianggarkan lebih 50,000 pengunjung akan memenuhi pekarangan Istana Kehakiman Putrajaya bagi menyaksikan Karnival Gegaria yang berlangsung selama 3 hari. Karnival bermula hari ini sehingga Ahad itu mempamerkan pelbagai kegiatan dan 20 gerai jualan makanan mensasarkan golongan orang muda serta keluarga. Pengarah Urusan Kumpulan Media Prima Berhad, Datuk Kamal Khalid ketika ditemui berkata, karnival ini diadakan di Putrajaya bagi mempromosikan wilayah terbabit dan menarik orang ramai untuk berkunjung ke sini. Karnival kali ke-8 itu turut meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-61 hari ini. Berdemakan Gegaria Kita Punya, acara itu menampilkan gerai zon gaya hidup di mana beberapa artis YouTube tampil berkongsi cerita mereka. Beberapa artis yang menjadi duta karnival turut hadir seperti pelakon Sangeeta Krishnasamy, penyanyi Noh Saleh dan kumpulan Bang Fizz.